بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan, segala kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan jazak bagi Pak Ustaz Masjid serta tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang sudi meluangkan masa yang amat berharga ini untuk kita meneruskan perkongsian kita. Semoga dengan keikhlasan, kesungguhan dan istiqamahnya kita menuntut ilmu di rumah Allah ini, amatlah kita harapkan daripada Allah SWT agar diberikan kepada kita kefahaman yang betul dan benar, dan juga diberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan juga diberikan kepada kita kekuatan dan upaya untuk beramal dengan setiap ilmu yang diberikan kepada kita. Allahumma amin. Sampai mana ini? Bab berapa ini? 156. 156? 156? Ya ke? Ada orang terlebih saya? Ha? Dua terlebih. Haji tanya kat mana? Bab 44 kan? Kan? Bab 44 kan? Okay. Bab 44, proses membuat keputusan. Dengan objektif yang jelas, tidak tanduk, kita akan mengikut prinsip yang betul, bermanfaat dan akan lebih terharap. Bila kita ada jelas matlamat kita, objektif kita jelas, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, matlamat kita ialah menjadi kerja Tuhan Allah. Okay? Masyarakat kita, setiap pekerjaan kita, setiap amalan kita, setiap apa yang kita lakukan dalam ruang masa hidup yang pendek ini adalah sebab, supaya dia menjadi amal yang soleh. Sebabnya Allah redha kepada amal yang soleh saja. Nak cari redha Allah, mesti kita buat amal soleh. Okay? Kalau kita kata objektif saya, matlamat saya ialah menjadi redha Allah. Macam mana dapat redha Allah? Awak perlu jadikan kehidupan ini sebagai amalun soleh, sebagai ibadah kepada Allah. Tak ada satu pun daripada urusan hidup ini yang tidak ada kena-mengena dengan amal soleh atau ibadah kepada Allah. Tapi itu yang kita buat. Ha, sembahyang betul Ustaz, itu amalan saya. Tapi yang lain itu is my life, my style, my taste. Banyak sangat yang bukan ibadah, bukan amal soleh dalam urusan hidup kita. Sebab itu kita bukan orang yang jelas matlamatnya. Ha, okay. So kita kena muhasabah perkara ini. Tadi imam baca ayat al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Okey, al-yawm akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu din kamu, peraturan hidup kamu. Ad-din, peraturan dan segala urusan hidup apa saja. Selama mana kita hidup, apa saja kita buat, maka di situ ada peraturannya. Sama ada kita hidup dalam keadaan sihat atau sakit, kaya atau miskin, senang atau susah, gembira atau tidak, ada peraturannya. Itu kata al-yawm akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku dah cukupkan bagi kamu segala nikmat yang kamu perlukan untuk kehidupan ini, itu peraturan-peraturan tadi. Wa raditu lakum al-islam madinah, dan aku hanya redha bagi kamu wahai manusia Islam sebagai peraturan kamu, sebagai tata cara matlamat kehidupan kamu. Kita membuat beribu-ribu keputusan setiap hari. Kita sentiasa buat keputusan. Nak datang kemari pun buat keputusan. Nak datang ke tak nak. Nak dengar kuliah ke tak mahu.
kerana ada kerja lain, mana nak dulukan? Nak balik dulu, nak datang lagi? Nak duduk depan, nak duduk belakang? Siapa buat putusan? Siapa yang buat putusan? Kita ke? Kita yang buat putusan. Kita nak buat putusan, aku ni tak boleh duduk depan. Nanti ustaz tanya. Duduk belakang lah. Sorok belakang mari pun tak apa. Dia ustaz tak nampak. Aku tak boleh duduk depan sebab aku sakit pinggang. Kena duduk belakang. Kena sandar kat dinding. Kita buat keputusan semua. Kalau keputusan kita itu jelas, ada matlamatnya, kita akan buat keputusan yang terbaik. Nampak small matter kan? Sekarang ni apa penting ustaz duduk depan belakang? Bukan ustaz je nampak, filem ustaz pun nampak kan? Mana? Orang kata tak kena mana ustaz? Dulu ialah, belajar kena duduk dekat-dekat ustaz, tak ada mikrofon, tak ada apa. Kan? Jadi ustaz cakap kalau duduk jauh-jauh tak dengar lah, duduk luar tak dengar. Sekarang mikrofon ada, speaker luar dalam masjid ada, ada lagi TV, live. Kan? Dekat luar ada, kat dalam ada, duduklah mana-mana pun. Asal nampak dah dengar. Itu tak jelas. Kalau jelas matlamatnya, kenapa Nabi suruh duduk dekat-dekat? Dia ada sunnahnya, ada peraturannya. Belajar mesti duduk dekat. Bukan di sini lah, tempat lain yang marah. Kan? Ada peraturan dia, bukan kita boleh buat pasal kita dah ada sains dan teknologi, kita dah berkembang, maka sukati kita lah. Ha, tak perlu lagi kita nak ikut sunnah, tak ikut peraturan agama. Ada peraturan, ada sebabnya. Ha, itu contoh, kalau jelas, kalau kita just buat kerana kita tengok teknologi kita, kita buat pilihan kita sendiri. Tak salah, tak adalah kena tangkap kan. Pasal duduk belakang masjid, surau, duduk bersandar dinding. Setakat ni tak adalah undang-undang kena tangkap. Cik Amir tak payahlah buat kes kan, mak lawyer je kes ni tak payah. Tapi kita kalau jelas matlamat kita, kita tahu apa yang kita buat. Keputusan kita akan terpimpin, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila matlamat kita nak mencari keridhaan Allah, mana yang Allah suka? Allah suka kita duduk di luar atau duduk di belakang atau duduk di depan? Di mana keridhaan Allah? Itu matlamat kita. Yang jelas, kalau matlamat jelas, di mana keselesaan saya? Saya selesa. Ustaz tak nampak saya. Ustaz nampak kapek dia kan. Tak apalah, dia tak selesa tak apa. Aku selesa duduk belakang. Contoh, ini contoh. Jangan marah. Tapi inilah cara nak buat keputusan. Kita sering buat keputusan dan kita sering melupakan Allah dalam membuat keputusan. Sering kita lupakan Allah. Sedangkan orang yang berjaya, orang yang jelas kehidupan matlamat hidupnya, dia akan buat keputusan untuk mencari keredaan Allah. Okay. Jadi beribu-ribu keputusan yang kita buat. Berapa persen agaknya yang kita betul-betul buat kerana Allah SWT. Okay. Bagaimana kita melakukannya? Pernahkah kita berhenti sejenak dan berfikir terlebih dahulu? Yang ini bertanya kepada diri, mengapa saya melakukan perkara ini? Kenapa saya mengambil keputusan ini? Soalan ini mesti ada. Itu gunanya Allah bagi kita otak. Otak ni akan proses segala apa yang ada dalam hati kita. Okay? Bila kehendak kita didahulukan daripada kehendak Allah, maka otak akan proses ikut apa yang kita nak. Tapi kalau kehendak kita, kita kemudiankan dan kehendak Allah kita kedepankan, otak ini akan arahkan kita buat apa yang sepatutnya kita buat. Dia arahkan anggota kita semua ikut apa yang hati itu nak. Itu yang penting hati. Kalau hati itu beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, pastinya segala keputusan yang kita buat akan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mengutamakan Allah. Allah menjadi prioriti kita. Bukan kita, keselesaan kita, kehendak kita, kemahuan kita yang kita dahulukan. Itu kena jelas. Jadi, contoh yang mudah. Pernahkah kita berfikir kenapa saya makan? Kita juga mungkin ditanya, kenapa makan di tempat ini? Why? Kenapa saya makan? Apa lah ustaz makan? Tak lapar tak makan. Kenapa kita makan? Dosa tak kena tak makan? Kadang-kadang makan itu dosa, tak makan itu pun dosa. Kadang-kadang makan itu, tak makan itu pahala. Kalau kita letak matlamat keputusan kita kerana Allah. Allah suruh kita makan tak? Allah suruh kita makan. Sebab itu fitrah kita. Kulu wa syurabu. Jadi makan itu kalau kita kan perintah Allah. Allah yang suruh makan.
Tapi perintah Allah itu ada peraturan, wala tusrifu, jangan melampaui batas dalam bab makan ini. Melampaui batas halal dan haramnya, melampaui batas apa dia panggil kamiah, apa kamiah? Kuantitinya. Jangan makan banyak sangat, jangan sampai membazir. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut, wah ini sedap ni, kena makan juga ni, walaupun dah kenyang ni. Tak boleh ni, kena balun juga ni. Jadi bab makan, nampak small matter je. Apa banyak kali dah kita makan? Banyak kali dah kita makan. Apakah keputusan yang kita buat untuk makan itu kerana Allah? Nah, itu persoalan yang kita kena fikir. Kalau kita sentiasa letak Allah di depan, kita akan fikir, susahlah Ustaz kalau semua nak kena fikir. Tak, kita memang berfikir. Cuma kita tak fikir tentang Allah. Kalau tak fikir, tak makan kita. Bang makan, hantarlah apa tak fikir untuk makan. Kita berfikir, kita buat keputusan untuk tak nak makan, kita buat keputusan. Makanlah bang, tak nak makan lagi dah. Itu keputusan. Kita buat satu keputusan. Manusia, dia buat keputusan. Kalau dia tak boleh menggunakan akal dia, dia tak akan dapat buat keputusan. Sebab tu kononnya nak kena makan brain booster. Yang boleh menyambungkan apa dia panggil. Supaya boleh buat keputusan yang terbaik. Brain, otak kita akan buat keputusan terbaik bila hati kita jelas, bersih, beriman kepada Allah SWT. Nah, kenapa kita makan kat sini? Kenapa tak makan kat tempat lain? Sini sedap, oh, sini pelayan dia cantik-cantik, sini kedai tu, siap TV besar boleh tengok bola. Biasa tu kan juga? Sebab apa kita pilih kedai ni? Kenapa kita tak makan di rumah saja? Kenapa kita tak makan dekat tempat lain? Semuanya adalah persoalan yang perlu kita buat keputusan. Kalau kita pilih makan kerana Allah, tempat ini kerana Allah, apa sebabnya kita pilih kerana Allah? Asal sebab namanya taqwa. Oh, dahsyat. Adakah kerana itu saja? Apa sebabnya? Banyak keputusan yang perlu kita buat. Banyak keputusan yang perlu kita buat. Banyak sangat. Baik. Pertanyaan ini biasa dijawab kerana saya lapar dan kerana makanan di tempat ini sedap. Cuba perhatikan kataan kerana. Kerana. Saya makan kerana. Ia menggambarkan tujuan atau niat kita. Pernahkah kita mendengar seorang menjawab, saya makan kerana Allah? Mungkin ada yang menjawab begitu, tapi apabila jawab begitu, ada pula sebagian lain mengatakan, memanglah kita makan kerana Allah. Ia tidak perlu dipertikaikan. Tidak perlu saya hendak melafazkannya setiap hari. Itu dia. Kita terlupa, manusia ini sifatnya pelupa. Okey. Dengan kita menyebut atau melafazkannya walaupun bukan wajib, secara tidak langsung ia dapat memberitahu kita, memberitahu hati kita akan tujuan atau niat sebenarnya kita makan. Tajdidun niyah, tajdidun niyah, kita memperbarui niat, mengulang balik benda yang sama. Okey. Biasanya kita kata mengulang benda yang sama ni bosan Ustaz, tak payahlah, kita memang dah faham lah. Okey. Orang yang cakap macam tu, dia menentang fitrah dia sendiri. Sebagai manusia, manusia ini satu poinnya pelupa. Bukan Melayu je lupa, namanya manusia dia lupa lah. Namanya manusia, dia makhluk, dia bukan macam Allah. Allah la yadillu wa la yansa. Allah tak pernah tersilap dan tak pernah lupa. Tapi namanya makhluk, khususnya kita manusia, Allah uji kita dengan satu sifat pelupa. Kita akan lupa, tak kira apa bangsa sekalipun. Apa keadaan kita sekalipun. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda. Walaupun memang orang tua lebih cepat lupa, tapi manusia ini secara umum semuanya pelupa. Sebab itu kita sepatutnya sentiasa memperbaharui peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Adalah kamu sentiasa diberi peringatan, memberi peringatan. Sebab peringatan yang berulang-ulang, yang berterusan ini, suatu yang amat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan pernah tak rasa bosan tengok signboard dekat highway tu? Dah bertahun-tahun sama je. Kenapa tak cabut dulu? Itu pun kadang-kadang lupa. Gasan 90, 80, balik lalu. Alamak, dah 120. Pak, lampu tangkap, baru aduh, kena dah. Padahal dah ada signboard kuning besar tu kan, kawasan kamera tu kan, operasi besar, terlepas juga, saya pun terlupa juga, kena adulah, kena lampu.
walaupun tak pernah terima surat lagi setakat ni, tapi terkejutlah juga kan. Dia macam mana boleh terbubur ni? Manusia. Sebab tu jangan kata, ah, saya memang saya makan Allah. Kan? Oleh kerana kita tak mahu terlupa, Nabi peringatkan kita supaya baca basmalah. Sekurang-kurangnya kita baca bismillah. Maka kita tahu bahawa kita makan kerana Allah. Tak payahlah nak niat. Saja aku makan hari ini, sarapan pagi. Ha, berapa? Satu pinggan mi goreng, telur dadar, teh o kopi. Kerana Allah Ta'ala. Tak payahlah macam tu. Bukan itu maknanya. Okay? Tapi bila kita makan kerana Allah, dia adalah tindak tanduk yang sesuai dengan peraturan Allah yang akan kita jaga dan kita perhatikan. Kita akan makan benda yang halal, kita akan makan dengan cara dengan tangan kanan, kita makan berkongsi, kita tidak makan kerana hawa nafsu dan sebagainya. Allahuakbar. Dan itu antara ceritanya. Kita terlupa, manusia itu sifatnya pelupa. Dengan kita menyebut atau melafazkannya walaupun bukan wajib, secara tidak langsung ia dapat memberitahu hati kita, kita akan tujuan utama atau niat sebenarnya kita makan. Manusia ketika lapar mungkin terlupa bahawa tujuan mereka makan bukan untuk kenyang. Tetapi kebiasaannya orang yang lapar akan cenderung untuk makan banyak dan akhirnya akan memudaratkan dirinya. Okay? Orang yang makan kerana Allah akan terlebih dahulu berfikir, saya makan hanya untuk membantu saya memperoleh tenaga bagi meneruskan ibadah kepada Allah. Yang biasa kita dengar, yang biasa kita dengar. Nahnu qawmu la na'kul hatta najub wa idha akalna la nashba. Dinasbahkan kepada Nabi SAW. Bahawa okay, kami satu kaum yang tidak makan melainkan kalau kami lapar. Dan apabila kami makan, kami tidak makan sampai kenyang. Maknanya betul, tapi itu bukan hadis yang kuat, hadis yang lemah. Dalam riwayat yang sanadnya amat lemah. Maknanya betul, Nabi sendiri tak pernah makan. Kalau lapar je makan, lapar je makan, tak ada. Nabi sendiri banyak makanan waktu yang sepatut dia makan, dia tak ada makanan. Dan Nabi tak pernah makan sampai kenyang. Kerana setiap apa yang ada pada dia, dia kongsi bersama orang lain. Cuma ada kaedah cukup. Bukan kenyang. Makan sekadar yang cukup. Kita ada belajar dalam bab basmalah, bismillah. Ketika Nabi makan bersama 6 orang sahabat, biasa mereka makan cukup makanan itu. Kemudian datang seorang badui, datang, dia masuk dalam grup itu, dia makan tanpa baca bismillah. Maka hari itu rasa tak cukup. Bukan tak kenyang, tak cukup. Poinnya tak cukup. Nabi kata, kalau kawan kamu ni baca bismillah, cukup dah makanan kita macam biasa. Tapi dia tak baca. Yang mencukupkan makanan dia lah barakah, keberkahan makanan. Sebab kita makan dengan mengikut cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkahan dia. Bukan kuantiti banyak. Bukan kuantiti. Tapi keberkahan makanan itu. Makanan yang halal, makanan dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Maka cukuplah makanan tersebut untuk kita. So kita kena betulkan, saya bukan makan untuk kenyang, tapi sekadar cukup. Okay? Dan biar makanan kita itu makanan yang boleh menyebabkan kita mendapat tenaga untuk terus beribadah kepada Allah. Terus menjadikan kehidupan ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan objektif yang jelas ini, dia akan membantu bukan saja kita berbelanja, tapi juga ketika kita makan, ketika makan itu, kita makan makanan itu sendiri. Apabila saya makan kerana Allah, saya mesti ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya makan hanya ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini yang caranya. Tapi yang disebut hadis itu bukanlah hadis yang kuat untuk disandar pada Nabi. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab, dia tulis ruwiyah, diriwayatkan. Bukan rawat terus. Okay? Ini kaedah yang begitu baik dari segi penjagaan kesihatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kamu daripada apa jua yang ada. Tak ada jawab, tak ada terjemah apa jua sebenarnya. Mimma ni sebahagian apa? Sebahagian apa? Kalau apa jua semua kita balut. Dia mimma, asalnya mimnun dengan mim alif. Sebahagian daripada apa. Okay, sebab kita tak kena makan semua.
Jangan asal apa ada kita makan. Ni Jepunnya, ni Korea punya, kena makan, kena makan. Dah. Kan? Tak, kita kena makan sebahagian apa yang ada muka bumi ini yang cirinya halal dan sifatnya baik. Cirinya halal. Itu kena utama. Dan sifat yang halal itu mesti baik. Sebab ada benda yang halal tapi tak baik. Ha. Macam mana? Contoh apa? Rokok. Rokok kita beli pada Juli. Halal lah. Tapi baik tak? Tak baik. Maka jadi haram. Ya ke? Oh, marah lah. Haram lah. Sebab dia memudaratkan. Ya? Yeah? Memudaratkan. Kita beli. Bukan rokok seludup lah tu. Ikut peraturan. Ha. Tengok ni. Rokok apa? Rokok seludup tak jadi beli. Melanggar peraturan. Cik, bukan main. Headline besar-besar. Jangan beli dan jual rokok haram. Rokok seludup bukan main. Namanya rokok. Tahu dah. Dia tulis kat kotak tu ada gambar, sebukuk-bukuk gambar. Kemudaratan. Alah Ustaz, ni beli atas titik peluh saya. Ni bukan duit bapak saya, duit saya sendiri. Dulu bapak saya tak bagi pasal duit dia. Ini duit saya sendiri. Sumber inspirasi saya Ustaz. Oh tu dia bukan main. Haram. Sebab dia tak tanya. Tidak ada orang yang waras yang kata rokok ini mempunyai manfaat. Tak ada. Tapi orang yang kurang waras dia kata, alah. Makro je. Tu cerita zaman Jepun dulu, makro. Sekarang dah jelas dah, sepakat dah ulama dah. Bahawa haram alif lim haram. Masya ukur lagi. Allahu Akbar. Nak tolong ekonomi negara Ustaz? Sebab bila saya beli rokok, saya bayar cukai. Allah bagusnya rasa dia. Cinta sungguh dengan negara ni. Eh? Ini cerita dia, Allah Allah. Ini contoh halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ni dia makhluk yang kotor, dia makan yang kotor. Dia rijsun. Perbuatan dia kotor, amali syaitan, rijsun min amali syaitan. Dia makan yang kotor, dia buat semua yang kotor. Dia tak kira halal haram. Okey? Dan dia menipu manusia melalui makanan. Nabi Adam AS terpedaya dengan tipu jaya, janji dan pujuk rayu iblis yang suruh dia makan buah yang dilarang oleh Allah. Makanan inilah satu medium selain yang paling penting menjadi fokus pada syaitan. Sebab kalau kita makan benda yang syubhat, benda yang haram, apa jadi? Kita akan tidak mempunyai maruah, tak akan takut pada Allah. Hadis tu hadis yang panjang, al-halal mubayyin wal haram mubayyin, sampai tentang bab syubhat. Man istabra'a min asyubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menyelamatkan diri dia daripada makanan atau perkara yang syubhat, diselamatkan agamanya dan maruahnya. Aman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada syubhat, dia jatuh pada haram. Siapa yang makan benda yang tidak halal, benda yang syubhat, yang tak tayyib, dia tidak akan dapat menjaga agama dan maruah dirinya. Di situ cara syaitan nak tipu kita. Dia tahu kalau kita makan benda yang syubhat, kita makan benda yang haram, lama-lama kita akan jual agama kita, gadai agama kita. Itu langkah syaitan, step dia untuk pedaya kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu wahai manusia. Firman Allah lagi, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan hendaklah kamu makan dan hendaklah kamu minum, janganlah kamu melampau. Saya sebut tadi, melampau dari segi bab halal haram atau segi kuantiti dan cara makan tersebut. Okey, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas dalam semua perkara, apalagi bab makan. So ada hadnya. Okey, ada had makan ikut kecukupan untuk kita mendapat bekalan tenaga bagi meneruskan kehidupan. Dengan melafazkan saya ingin melakukan kerana Allah, ia boleh membantu kita berfikir dengan waras. Seterusnya tindak tanduk kita akan mengikut prinsip yang betul, bermanfaat dan akan lebih terkawal dan terarah. Pastikan yang keluar dari mulut kita kerana Allah itu betul. Biar datang daripada hati. Banyak orang ini buat kerana Allah tapi bukan apa yang datang daripada hati yang beriman kepada Allah. Maka dibuat perkara yang Allah tak suka pun dikatakan Allah.
Dia buat perkara maksiat, perkara muka, dia kata kerana Allah. Ramai yang kerana macam tu. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah diperintahkan kepada kamu, okay, وَمَا أُمِرُوا, okay, supaya mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas, tidak lain telah diperintahkan. Maaf. Itu dah pelik ini. Wama umiru, dan tidak lain diperintahkan kepada kamu supaya mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas, ha, untuk agama yang suci, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang betul, peraturan yang betul. Tidak ada benda lain Allah perintah bagi kita sebenarnya, kecuali buat apa saja yang Allah perintah itu mengikut peraturan agama yang suci ini. Itu mengikut Islam. Dan Islam adalah agama yang sempurna, syamil, syumul, kamil, meliputi segala urusan kita. Tak ada satu pun tuan-tuan yang sepatutnya sebagai orang Islam kita buat satu perkara yang tak ada kaitan dengan agama kita. Alah, ustaz ini semonok-semonok je, tak enjoy-enjoy je. Tak ada kena-mena, bukan cerita dosa pahala. Tanya saja semonok-semonok je, takkan tak boleh. Kita buat bezdin memanglah bukan Islam, ustaz. Tapi bezdin ni kan sekurang-kurangnya memperingatkan kita, kasih sayang. Nah, agama tak ada peraturan memperingatkan kasih sayang, mengeratkan persaudaraan. Kenapa kita kena buat birthday? Happy birthday tu kena buat? Kenapa kena buat? Eh, saya baca doa sama je, ustaz. Islam tak ada peraturan ke untuk mengeratkan hubungan kita antara anak kita, antara isteri kita, antara orang tua kita? Adakah itulah caranya itu buat birthday? Alah, tak ada kena-mena. Bukannya menjadi kafir pun. Mereka sudah bercakap. Islam ada peraturan dia. Kalau nak menyambut ulang tahun ni satu perkara yang baik untuk agama ini, pasti Nabi dan sahabat dah buat dulu. Nabi tak lahir. Dia bukan macam Mr. Bean jatuh ke langit. Nabi dilahirkan oleh ibu dia. Dia manusia biasa macam kita. Dia ada kelahiran. Pernah tak ada sambut kelahiran dia? Hadis palsu pun tak ada. Tak pernah. Tak pernah tak Khadijah sambut ke Aisyah, sambut ke Fatimah, sambut ke lahir ayah dia. Mereka lah orang paling sayang, paling kasih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak Abu Bakar, Osman pada hari kelahiran Nabi, wahai Muhammad kekasihku, junjunganku, selamat hari lahir. Moga panjang umurmu, berkat umurmu. Bukan main penuh WhatsApp kita. Hari lahir, ya Allah, happy birthday, happy birthday. Yang ucap tu ustaz-ustaz kat tu. Bukan di sini lah, tempat lain. Grup lain. Kenapa kita masih buat lagi? Sebab kita tak jelas matlamat kita. Kita rasa agama ni tak cukup. Ada benda-benda kehidupan kita yang kita tak perlu ambil berat tentang agama. Buat apa yang kita suka buat je. Yang kita rasa okey lah, okey. Why not? Okey. Jangan nak besar-besar kalau benda ni, ustaz, ini benda tak ada apa-apa pun. Tidak ada sesuatu yang kita boleh kata tak ada apa-apa, kecuali semuanya akan disoal besok di akhir. Kerana itu semua adalah peraturan. Din adalah peraturan. Tak ada sesuatu pun akan terlepas. Tapi kita yang semayang, yang puasa, ustaz, tok guru, penduduk buat banyak perkara yang kita kata, alah, ini tak ada kena-mena pun dengan agama. Ini just seronok-seronok je. Family day, gathering day, gitu day, day. Itu je lah. Banyak no, bukan satu, dua. Kita tak yakin Allah yang akan beri kasih sayang, yang boleh menyatukan hati kita, mengeratkan silaturahim antara kita. Kita tak yakin, tak sungguh-sungguh pun dalam bab tu. Tapi sebut masjid, alah, ustaz ni benda macam tu pula. Selama ni kita buat, memang anak saya seronok kalau saya bagi hadiah ucapkan birthday kat dia. Seronok dia lah. Dapat eratkan silaturahim. Cik, bukan main. Tapi Allah tak pandai rupanya, kita lebih pandai daripada Allah. Kita mengajak Allah tentang peraturan yang baik untuk kita. At-ta'limu Allah bi dinikum. Kamu yang nak mengajak Allah tentang peraturan-peraturan yang baik untuk kamu. Tuan-tuan, bukan benda kecil. Tapi susah ya nak memerangi birthday dan sebagainya. Yang seumpama dengan ulang tahun perkahwinan lah, ulang tahun apa lagi, macam-macam ulang tahun datang.
Al-yawm akmaltu lakum dinakum, surah dibaca imam tadi tu, adalah ayat ulang tahun bagi orang Yahudi. Orang Yahudi lah perangai yang sungguh buat ulang tahun. Orang Yahudi pantang ada apa-apa, dia akan ulang-ulang, dia sambut-sambut. Itu kerja orang Yahudi. Bila turun ayat ni, mereka jumpa Umar radhiyallahu anhu. Kata, wahai Umar, kamu tahu tak ada satu ayat yang turun pada kamu dalam Al-Quran. Kalau turun pada kami, kami akan jadikan hari itu idan lana, hari ulang tahun, sambutan bagi kami. Mana perangai orang Yahudi ni, kerja dia, dia buat idan. Idan apa? Ulang tahun. Mengulang benda yang sama pada peristiwa atau keadaan atau masa yang tertentu. Itu kerja mereka. Orang Islam tak ada kecuali dua je, Aidil Fitri, Aidil Adha. Itu saja yang dibenarkan oleh syarak untuk kita, untuk diulang setiap tahun. Itu dua tu saja. Sahih, jelas nasnya ada dalam Sahih Bukhari, Muslim. Ada, tapi kita ada banyak hari jadi kita, hari jadi anak kita, nenek kita, mak kita, isteri kita. Kita kalau satu, kalau tiga isteri, empat isteri, hari jadi bos kita, tak ucap kecil hati buat kita, tak erat satu rahim nanti. Amin tak maaf, serius sangat buat birthday. Serius. Sebab agama kita dah lurus, dah betul. Kenapa kita perlu ada benda lain? Agama kita dia nur qayyimah. Kalau kita betul-betul cinta pada Allah, ikutlah agama, peraturan yang Allah beri pada kita. Cukuplah apa yang Allah beri pada kita. Hasbunallah, cukuplah Allah beri kita. Cukuplah segala peraturan Allah untuk kita. Kenapa perlu ada lain juga? Sebab kita tak sebenar-benarnya beriman dengan Allah. Susah betul nak lawan nafsu kita ni. Susah betul. Ini berat tuan-tuan. Saya sedih sebenarnya sebab benda ni masih para ustaz yang buat banyak sebenarnya. Mereka pandai tukar birthday jadi sana halwa, yaumul milad. Nampak islami. Jahatnya ustaz. Orang awam kita tahu tu birthday, tu bukan Islam, orang putih punya. Tapi bila mari ustaz, dia buat sana halwa. Dia bagi doa pula, doa hari kelahiran. Habis jadi baik benda yang jahat itu. Habis jadi benda yang buruk tu jadi nampak cantik. Maka siapa jahat? Ustaz yang jahat. Mana-mana ustaz lah ya, saya tak sebut semua ustaz mana. Okay? Siapa lebih jahat? Ustaz. Dulu orang rasa geli-geleman juga. Orang kaya-kaya, orang Melayu yang kaya-kaya, sekolah Inggeris, dia birthday. Orang kampung ni mana ada birthday-birthday. Tapi sekarang orang kampung, janggu, berkorban, berserban. Orang parti Islam, orang tak parti Islam pun sana halwa, ya Syekh Al-Ustaz Al-Fadil, miladun sa'idun. Oh, bahasa Arab ni, miladun sa'idun, Masya Allah. Saya doakan Ustaz kena hari kelahiran ni, semoga dia panjang umur dia. Apa benda ni semua ni? Mana datang benda ni? Mana dinul qayyimah? Mana peraturan agama yang lurus itu? Yang kita dah baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mana pergi ayat ni? Terlalu banyak, ini salah satu contoh tuan-tuan. Terlalu banyak dalam kehidupan kita, benda-benda yang kita buat, yang Allah tak suruh pun, tapi kita rasa inilah cara untuk menyatu padukan umat Islam. Mengeratkan silaturahim. Sedangkan hati ini milik Allah. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubi walakinna Allah allafa bainahum. Kalaulah kamu nak menyatukan hati manusia ni, kamu belanjakan apa saja harta benda yang ada di dunia ni supaya manusia suka satu hati mereka, kamu tak akan mampu melakukannya, kerana hanya Allah saja yang boleh menyatukan hati manusia. Yang ingatnya cara kita buat di luar daripada peraturan agama ini, kita berjaya menyatukan hati manusia, tak mungkin. Tapi kata inilah keluarga bahagia, every year kami yang mana sama birthday, kita buat macam ni, makan macam doa. Kami alhamdulillah Ustaz bahagia rumah tangga kami. Allahu Akbar, bahagianya kamu. Allah tak tahu rupanya itu bahagia. Allah tak tahu. Dan Nabi pun tak menganjur lah kita buat tu. Terlepas juga, tidak tablik lah Nabi ya. Tidak amanah fatonah lah kan. Ada benda terlepas. Allahu Alam. Okay? Serius benda ni. Ini satu contoh, banyak benda lain yang kita buat. Tuan. Firman dia lagi, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah aku, sentiasa ingat, iaitu ingat, ingat bermakna ingat, taat padaku.
Kamu tidak ada dalam satu saat dalam urusan hidup kamu ini yang kamu buat perkara yang tidak mengikut peraturan Allah. Tak ada satu saat. Mesti ikut peraturan Allah. Mesti ingat kepada Allah dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali kamu engkar, kamu kufur, kamu lupa aku, tak berterima kasih ke aku. Setiap apa yang kamu buat, kamu pasti kena ikut peraturan aku. Nak sikat rambut pun ada peraturan. Dari ujung ni, rambut ni sampai ujung kaki, kita ada peraturan dalam dinul qayyimah ini, agama yang lurus ini. Nak rambut ikut style kita, suka hati kita, no, cannot. Tak boleh. Kita hamba. Dalam Al-Quran Allah sebut dua je. Apa dia? Muhalliqina ru'usahum wal muqassirin. Kamu sama ada kamu cukur rambut kamu atau kamu pendekkan semua rambut kamu. Ha. Allah tak suruh kita potong sini tinggal atas. Ha. Ekor kat belakang. Monyet pun ekor kat pontut tau, bukan kat kepala. Manusia sanggup ke tak ekor kat kepala? Monyet tu kalau tahu ekor dia tu dia bangun juga dia. Tapi manusia letak ekor kat kepala. Datang masjid solat, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ekor di kepala. Tak nafikanlah solat dia, tapi kesian kita, ya Allah. Fitrah manusia macam mana? Rambut dia macam mana? Ada peraturan dia. Hari ini kita potong rambut macam mana? Ikut style. Bukan kerana Allah. Macam tu sekali. Warna rambut macam-macam, warna. Ya Allah, tengok pesen rambut. Bukan pesen rambut orang biasa. Ustaz pun boleh tahan pesen rambut. Aduh, weh. Ustaz saja yang salah. Sebab ustaz ni contoh baik. Kalau dia tak baik macam mana? Okay, itu cerita dia. Semua jadi peraturan. Ada tak larangan untuk mencukur? Kena. Dilaknat lagi. Berapa ramai ya? Pasal nak jadi pengantin. Oh, cukur. Tebalkan. Sama lah mengubah ciptaan Allah. Pasangnya kening. Benda tu boleh tak? Tapi orang kena ramai dah buat. Ustazah pun buat. Jadi tak rasa salah lah kan? Habis. Semua bibir kita, semua ada peraturan. Sampai hujung jari kita, ada peraturan dia. Allah tak biarkan kita macam tu saja buat suka hati kita. Tak ada. Sebab dia yang maha berkuasa. Dia yang maha berkehendak. Dia Rabbul Alamin. Yang boleh membuat peraturan untuk manusia ialah hanya penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah Allahu Akbar. Dia yang maha besar, bukan kita. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Kamu tak boleh buat satu mengikut kehendak kamu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah sahaja. Lu baca ayat ni tapi buat tak tahu. Nah, macam kita tengok signboard kan. Dengan langgar lampu merah, langgar je. Kita hebat, lebih. Ha. Saya buat kata 90, kita lari 140. Kereta aku besar, bro, takkan 90. Ha. 3.5 cc besar. Tekan semua tu naik 90. Itu baru biasa tu. Apa ke barang 90? Kita rasa apa? Kita besar. Sombong. Sebab tu kita langgar je. Alah, aku buat kereta memang 1.4, tak pernah accident pun. Macam tu lah kita buat dengan Allah. Ada peraturan daripada sini sampai ke bawah, kita langgar. Sebab apa? Aba wastakbara. Kita enggan dan kita sombong. Mukhtalam fakhur. Cari ayat-ayat tu. Kita ni memang degil. Sombong. Rasa hebat diri kita. Tapi bukan main kita. Kan? Saya rasa saya sembahyang. Saya ngaji Quran. Ikut dia. Ya ke? Allah Alam. Banyak cerita. 720 dah. Ya. Yeah. Bagaimana nak membuat keputusan? 7:30 kita berhenti, ya. Boleh. Kena awal lagi. Semua dulu. Bagaimana membuat keputusan? Dalam Islam, kaedah membuat keputusan amat mudah kerana banyak perkara atau prinsip kehidupan telah dicatatkan di dalam Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Cukup dua tu pun, Quran dan Sunnah. Ma farratna fil kitabi min syai'. Surah Al-An'am ayat 38, surah yang ke-6. Allah kata tak pernah ada sesuatu yang terlepas, terluput, yang tak disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Malam tadi dalam kelas tadabbur kita cari ayat tentang handphone. Tuan-tuan pernah jumpa ayat tentang handphone dalam Quran? Ustaz kata tak ada benda yang tinggal. Okey, bagi contoh, handphone ada tak dalam Quran? Jeng-jeng. Senang je. Kita tak tahu je. Ada 3, 4, 5, 6 ayat yang cerita tentang handphone dalam Quran. Saya pun nak hadir kelas tadabbur saya. Kita kena jual mahal juga lah. Siapa nak hadir kelas tadabbur? Hari ini kita ada kelas tadabbur. Kita beri kongsi. Macam mana nak kita nak cek bahawa, nak buktikan bahawa Allah tidak menipu. Bila Allah kata tidak ada sesuatu pun yang aku tinggalkan kecuali aku sebut di dalam Al-Quran, maka benarlah benda itu. Saya yakin. Pasti ada. Handphone pun ada dalam Quran. Subhanallah. Baik. Firman Allah SWT, sabda Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa 'adhi wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. Sesungguhnya yang halal itu dah jelas dan yang haram itu dah jelas. Kita sebagai manusia, kita tidak ada authority untuk menentukan sesuatu yang halal atau yang haram. Kerana apa? Dah jelas. Tak ada teriti. Allah tak bagi kita kuasa itu. Itu kuasa Rabbul Alamin. Siapa yang buat sesuatu itu mengikut kehendak dia halal dan haramnya, dia sedang mencabar Allah SWT. Bukan semua matter ya. Jadi jangan pandai-pandai kata rokok tu halal. Jangan isap rokok lah maknanya. Kamu cabar Allah. Ini bukan isu ustaz tak suka isap rokok. Bukan. Memang kita cabar Allah. Kenapa nak cabar Allah? Apa guna solat kita? Oh, ustaz jangan cakap macam tu lah, tu orang tak semayang Allah. Realiti yang kita kena faham. Kita kena faham, jangan cabar Allah. Hadis sahih dalam Matan Arba'in hadis ni ada. Imam Nawawi rahimahullah, ini bukan Imam Wahabi yang buat hadis ni. Bukan Albani ke Muhammad Al-Wahhab yang kita takut ke Ibnu Taimiyah ke yang kita kata dia penjenayah teroris. Ini Imam Nawawi rahimahullah riwayatkan daripada kita, daripada Sahih Muslim, daripada Sahih Bukhari. Tapi kita tak cakap juga, kita dah kata orang lain wahabi. Orang lain teroris. Kita teror dengan Allah. Bila Allah kata dah jelas, kita kata no. Ini benda ni ada pandangan lain. Makruh pun boleh pakai. Contohnya. Faman ittaqa syubhah. Siapa yang menjauhkan dirinya daripada perkara syubhah. Yang Allah jadikan pujian. Sebab dia kita cenderung nak kata halal, kita kata halal. Bila kita tak suka kata haram, itu pun syubhat. Istabra'a li dinihi, maka dia terdapat membersihkan agamanya, memelihara agamanya dan kehormatannya. Hari ini kalau saya rokok rasa hebat. Gaya apa dulu? Lalu rokok dulu apa? Mutu gaya keunggulan. Lawan Allah. Amin. Mutu gaya keunggulan. Dampu. Bukan main tu. Bukan main. Lawan. Kita tak sedar. Kita lawan Allah. Dia lawan Rasul. Nabi main semayang pula. Muncul lah ustaz. Dia semayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah pergi daya. Jangan tak datang pula eh. Dia nak bagi tahu begitulah kedudukan kita. Cuba orang yang benci kita, yang maki hamun kita, dia datang rumah kita. Senang tak kita? Tapi nak tak ada halau. Nak halau tak boleh. Dia datang mendungi kita. Tapi kita memang tak suka tengok dia. Menyapa. Dia ni memang menyusahkan kita je. Begitulah umpamanya orang yang melanggar perintah Allah tapi datang solat. Allah tak suka. Selagi kamu tak tinggal dengan kamu dengan itu, solat kamu Allah tak terima. Kita manusia kena halau. Kau jangan datang rumah aku. Siapa tu datang? Allah tak pernah halau kita. Sebab dia maha pemurah. Dia maha pemurah. Baik. Siapa yang jatuh pada perkara syubhah, dia akan pasti jatuh kepada yang haram. Dia tak boleh syubhah jadi halal. Never forever. Tuh, panjang hadis ni ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, dah ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang kamu meragukannya, meragukan kamu dan apa yang tidak, kepada apa yang tidak meragukan kamu. Apa benda yang ragu-ragu sebenarnya, apa yang tak ragu-ragu. Itu pun kena jelas. Jangan kita dengar Quran hadis ni, saya ragu-ragulah Quran ni betul macam ni. Dah Quran macam tu lah.
Saya rasa tak okey lah Ustaz. Kalau 1400 tahun dulu zaman pasir dan unta, okey lah Ustaz. Ini bukan zaman pasir dan unta, ini zaman motor dan kereta. Nah, saya rasa macam tak boleh lah ayat ni. Al-Quran itu benar. Tidak ada yang lebih benar daripada Al-Quran. Al-Haqqu min Rabbika wala takunanna minal mumtarin. Yang benar, yang betul itu hanya daripada Allah. Maka jangan sekali kamu ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu berquran, Ustaz, hati saya, Ustaz kata, jadikan ikut apa yang kamu rasa yakin. Saya tak yakin lah nanti. Maksudnya kita tak beriman. Jangan-jangan itu Ustaz. Saya beriman ni. Saya bantu sekolah tahfiz. Bayar, bagi zakat sekolah tahfiz. Tapi saya nak ikut Quran ni, rasa macam nak kena. Ramai macam tu kan? Tengok negara kita yang cemerlang gemilang ini. Kita buat majlis tilawah Al-Quran. Hadiah besar om, bukan sikit-sikit. Kan? Om dahsyat. Tapi Quran tak ikut. Tak sesuai. Nanti dulu. Saya cerita negara, tak cerita orang negara kita. Yang marah. Haji itu kenapa? Bukan main. Buat macam-macam. Buat sekolah tahfiz, integrasi, tahfiz ulul albab. Bukan main. Bukan main dahsyat. Banyak agak duit peruntukan untuk Quran. Buat cetak Quran yang paling cantik di dunia. Malaysia tu. Quran dia tu paling cantik sebab dia punya yang keliling tu apa nama dia? Yang kaligrafi dia paling hebat di dunia. Malaysia tu. Bukan sikit RM2 tau. Juta-juta punya kos. Tapi tak yakin pada Quran. Tak boleh pakai Quran tak sesuai dengan masyarakat majmuk ni. Sana tak wajib tak boleh. Agama ni kalau kita ikut agama, kita jadi beberapa pecahan. Agama tak boleh satu padu kita. Hanya budaya bangsa. Integrasi budaya yang menyatukan kita. Itu yang kita nak tahu. Tapi itu dia ada tip. Okay? Tip. Sebenarnya selain perkara di atas, Allah SWT telah memberikan kepada manusia satu sistem ukuran atau penapisan dalaman. Misalnya barometer. Biasanya kita nampak penapis, nampak panggil filter lah. Filter, yang boleh membantunya berfikir serta membuat suatu keputusan sama ada betul ataupun salah. Sebagaimana yang diriwayatkan mengenai seorang sahabat yang bernama Wahbiswah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, sahabat ini datang bertemu Rasulullah SAW dan bertanya tentang kebajikan. Apa itu benda yang baik sebenarnya? Bagi dia menjawab, ya wasibah, istafti nafsak albirru matma'anna ilaihi qalbu wa tma'annat ilaihi nafsu wal isma ma'aka fil qalbi wa taraddada fis sadri wa in aftaka an-nas. Wahai wasibah, minta lah fatwa. Itu buat keputusan, tanya pada hati kamu. Kebajikan ialah suatu yang jiwa dan hati berasa tenang terhadapnya. Hati yang macam mana? Macam kita. Hati yang cacat berbah. Hati yang banyak syubhat. Hati yang suka pada dunia. No, jangan salah faham. Wasibah seorang sahabat yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Dia datang nak betul-betul nak tanya tentang benda yang baik. Sebab dia tak mahu benda yang ikut hawa nafsu dia, ikut kehendak dia yang akan menjadi tak baik. Dia ikhlas bertanya kepada Nabi. Kita dapat hadis ni, ikut hati saya dah Ustaz. Sahabat Nabi kata, tanya hati. Kalau ikut hati saya, buat. Apa wrong buat mesti? Apa salah isap hukum? Bukan duit saya, bukan duit Ustaz. Bukan nikmat bapak saya. Jangan salah faham . Jangan salah guna hadis ni. Sebab tu kena tahu asbabul wurud hadis ini. Kenapa wasibah datang tanya kepada Nabi SAW? Siapa dia wasibah? Kenapa Nabi jawab macam tu? Sebab Nabi tahu wasibah seorang yang beriman kepada Allah. Hatinya tunduk dan patuh kepada Allah. Bukan macam kita. Okay, jadi kata Nabi, kamu tanya pada hati kamu, kebajikan sesuatu yang jiwa dan hati terasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu dalilnya Nabi tak ikut cakap hawa nafsu dia, sebab orang yang tak pada Allah akan tenang hati dia. Kita happy buat kemaksiat. Kita tenang, gembira, anak-anak bahagia bila kita buat perkara yang tak disuruh Allah. Seronoklah Ustaz, bagus dia, apa salahnya. Saya pergi baru ni ada urusan dekat The Curve. First time kali hidup saya pergi The Curve dekat Taman Sarah, Taman Kiara. Astagfirullahaladzim. Saya lalu dekat kedai nak jumpa seorang Allah lah. Saya tengok orang Melayu kita, ya Allah. Bukan orang Cina, orang Melayu. Menari, sambut birthday di tepi jalan itu je, ya Allah.
gembira tembak pun keluar gini. Anak-anak orang Islam. Koyak hati saya. Yang pekerja kita, pekerja Kenny Rogers, restoran Kenny Rogers. Menari depan restoran, panggil orang datang. Perempuan lelaki, ya Allah. Tak ada, orang Islam ni miskin sangat ke? Sampai kena buat macam tu. Anak-anak kita tu, bukan anak orang lain. Kedai jual bir, jual apa, budak-budak Melayu duduk menari depan tu. Kita ni apa? Kita ni kenapa? Kita tak ada hati perasaan macam tengok anak bangsa kita. Kita datang masjid, datang surau, kita makan, kita minum, kita balik. Apa jadi dengan mereka? Generasi kita. Mereka besok akan jadi pemimpin pada anak-anak kita. Mereka tak takut dosa, tak ada malu. Mereka diajar hidup macam tu, ya Allah. Tuan-tuan, kita ni tak ada apa-apa ke? Allah tak tanya pada kita. Pasal kita datang mengaji, kita kuliah, okey, kita okey lah. Tak, tuan-tuan, kita akan ditanya bisa Allah SWT. Rasa sedihnya, menyesal. Kita nak jumpa, orang nak jumpa di sana, saya, orang bawa saya. Lalu melihat perkara-perkara macam tu, saya anggap ini sebagai hikmah, saya dapat belajar betapa teruknya anak bangsa saya. Ya Allah, hina-hina. Saya ingat KFC, ya, teruk. Rupanya kat situ lagi teruk. Saya tengok belum dah KFC, pun saya dah sedih lah. Saya tengok anak Melayu kerja kat Petronas pakai seluar ketat tu kan. Petronas je pun, bukan kerja kat pejabat Perdana Menteri. Gaji bagus sangat. Tapi pakaiannya macam tu. Kerja kat KK. Ayah-ayah Cina baru ni, tahu pasal dia KK. Dia jual dia, dua je untuk orang Cina. Dia kena buat. Bukan gaji dia RM50,000 tuan. Sampai saya nak tinggal. Berapa gaji dia? Anak kita tak ada. Rangkaian KK, rangkaian apa, 99, bukan orang Islam punya, tapi pekerja dia, ramai budak-budak kita, betul tak? Kenapa budak-budak kita suka kerja tempat macam tu? Anak-anak kita, tuan-tuan. Apa sebab mereka suka kerja macam tu? Gaji tak besar. Besar ke gaji? Tak besar. Kita duduk diam je. Apa peranan kita? Habis dah tu setengah, minta maaf dah. Tak tak rindu. Okay, saya berhenti. Benda-benda berhenti biar pertempatnya. Okay? Jadi, manakala dosa, Nabi kata kebajikan itu satu yang jiwa dan hati merasa tenang terhadapnya. Manakala dosa ialah satu yang menimbulkan serba salah dalam jiwa dan menggelisahkan dada sekalipun berbagai-bagai fatwa yang diberikan oleh manusia. Allah, panjang cerita sebenarnya. Kita kan suka tanya ke Ustaz. Kita nak buat benda tu. Kita tahu macam tak boleh. Tapi kita cari Ustaz yang kata boleh. Biasa tak kita macam tu? Aku suka Ustaz ni kan? Aku cakap dia kata harus. Ustaz dia suka. Sebab itu yang kita nak. Kita nak benda tu. Jadi kalau Ustaz Razak kata haram, Ustaz Razak ni keras. Dan ikut memang aku ada dalih. Tapi ada pandangan lain. Rokok tu makruh je. Dan ada Ustaz kata wajib Ustaz rokok tau. Ada. Berjambut, bersobat. Harus baik lagi. Dia kata wajib Ustaz. Ikut dah. Ini masuk hadis, kita bincang balik insyaAllah pada pertemuan akan datang. Ingatkan saya tentang hadis ini balik. Kita cerita tentang bagian akhir hadis ini. Okay? Jadi untuk bagi ini setakatnya saja. Semoga apa yang dapat kita kongsikan bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang baik yang benar itu pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang salah dan silap itu adalah atas kelemahan saya sendiri. Wabila ta'u'illaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar kelas tadabbur, kita mula lewat sikit ni, saya kena hantar anak saya ke Pak Ed, dia khusus perkahwinan. Hantar saya balik semula, insyaAllah. Berapa dia? Saya keluar sekarang, insyaAllah.